Halo Sobat Kecomania, selamat berjumpa kembali bersama kami masih dari ZK Bird Bump Channel. Seperti halnya perawatan pada ciplek sawah, perawatan pada sirtu pun sama teman-teman untuk cepat ngerewek, yaitu dari perawatan hariannya serta ekstra puding yang harus diberikan di setiap harinya pada anakan sirtu agar anakan sirtu cepat ngerewek. Salah satunya ekstra puding yang harus kita berikan adalah pertama jangkrik, kemudian ulat hongkong, ekstra puding lainnya adalah krotok. Nah, ketiga menu itu harus kita berikan di setiap harinya, terutama jangkrik dan ulat hongkong. Untuk krotok, mungkin bisa teman-teman bisa berikan seminggu dua kali untuk pemberian krotonya. Nah, teman-teman, jangan berlama-lama lagi, kita lanjut ke video tutorialnya. Mudah-mudahan tutorial ini bisa membantu teman-teman semua untuk mengatasi agar sirtu cepat ngeriwik. Tapi sebelum itu, teman-teman, mohon dukungannya dengan berpartisipasi mendukung channel kami ini agar tambah berkembang lagi dengan cara mengklik tombol merah, subscribe, like, serta komennya, serta menyalakan lonceng agar mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel kami ini. Jika sudah, panteng terus RZK Bird Bump Channel. Let's go! Burung sirtu adalah burung kicauan yang bertubuh mungil yang banyak dipelihara oleh para pecinta burung kicauan. Suara khas dari burung sirtu memang dapat menjadikan kita merasa seperti di alam liar. Sering kita mendengar suaranya dari atas pepohonan yang tinggi, bunyi bersahutan dengan burung yang lainnya. Sungguh terasa enak didengar, teman-teman. Memiliki burung sirtu yang masih anakan sudah barang tentu butuh perawatan yang ekstra agar anakan sirtu bisa bertahan hidup. Karena mau tidak mau kita menggantikan posisi indukan untuk memberi pakannya di setiap harinya. Oh ya teman-teman, kita kembali kepada pembahasan kita mengenai cara perawatan anakan sirtu agar cepat ngeriwik. Salah satu cara perawatan yang harus diterapkan setiap harinya adalah yang pertama, pengembunan. Pengembunan burung di tempat terbuka yang langsung menghadap ke langit sangat baik untuk kesehatan burung sirtu. Sebenarnya, teknik pengembunan merupakan salah satu upaya untuk membuat suasana menjadi lebih mirip dengan keadaan burung ketika burung masih hidup di alam bebas. Mengembunkan burung sirtu memiliki tujuan menyehatkan burung. Bulu yang sehat dan mengkilap, serta mendapatkan udara yang segar. Terbukti dengan mengembunkan burung sirtu secara rutin, alhamdulillah, burung sirtuku sudah mulai rajin ngeriwik, bahkan sudah terpantau memanggil bunyi dirinya, yaitu bunyi nyipe, teman-teman. Waktu yang baik saat melakukan pengembunan dapat dimulai dari pukul 5 pagi atau subuh agar burung sirtu dapat mendapatkan cahaya matahari dari mulai terbit sehingga merangsang untuk bunyi atau ngeriwik. Kemudian setelah diembunkan dan matahari telah naik satu jengkal, sekitar pukul 7 pagi burung sirtu diambil dan dimandikan sampai puas, sampai bulu-bulunya basah kuyup. Yang sebelumnya sudah diberi pakan hariannya dulu, yaitu jangkrik dan ulat hongkong, serta tak lupa untuk memberikan furnya. Setelah selesai dimandikan, sambil menunggu bulunya kering, cuci dan bersihkan sangkar agar terhindar dari bakteri dan kuman yang menempel pada ruji dan tangkringan, serta bersihkan juga alas karpetnya dari kotoran yang menempel. Gunakan sabun pencuci kuman. Setelah semuanya dibersihkan, kemudian sangkar keringkan. Fur dan air minum harus selalu diganti, terutama air minumnya harus selalu diganti setiap harinya, teman-teman.
Kemudian setelah dimandikan, burung sirtu kita jemur di bawah terik matahari. Biarkan burung sirtu kita jemur sekitar 1-2 jam lamanya, teman-teman. Setelah selesai pada tahap penjemuran, kemudian angkat anakan sirtu, lalu simpan di tempat yang teduh, contohnya di teras seperti ini, teman-teman. Simpan dan angin-anginkan selama kurang lebih 10 menitan cukup, teman-teman. Langkah selanjutnya adalah anakan sirtu kita kerodong. Simpan di tempat yang sepi, contohnya di kamar mandi, sambil kita nyalakan air. Dengan terapi air ini, anakan sirtu akan terangsang untuk ngeriwik dan bunyi, serta anakan sirtu akan merasa tenang dan mudah menangkap atau merekam dari suatu pemasteran. Jika kita menerapkan pemasteran, jika kita mau melakukan penerapan pemasteran, lakukanlah pemasteran selama kurang lebih 16 jam durasi pemasteran di setiap harinya, yang dimulai dari pukul 5 subuh sampai dengan pukul 9 malam. Nah, itu tadi teman-teman video tutorial cara agar anakan sirtu cepat ngeriwik. Mudah-mudahan dengan adanya video tutorial tadi bisa menambah ilmu untuk kalian semua, khususnya para pemula yang baru merawat burung sirtu. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan serta penguraiannya. Nantikan video-video terbaru dari kami yang mungkin bisa membantu para kicomania dalam memecahkan masalah perburungan untuk bersama-sama berbagi ilmu di sini, teman-teman. Terima kasih. Salam kicomania, salam brand tanpa rem.